Halo semuanya, jumpa lagi di vlog saya Turun Bareng, konco-konco Turun Bareng. Semoga dalam keadaan sehat walafiat selalu dimanapun berada. Oke konco-konco, untuk vlog hari ini saya mengajak kalian untuk jalan-jalan di Gang Sempit sini ya. Jadi di Korea itu selain ada kemegahan yang sangat modern, di sini juga masih ada Gang Sempit. Oke, jangan kemana-mana, ikuti video ini terus supaya kalian tahu apa, supaya kalian bisa tahu bagaimana suasananya di Gang Sempit Korea. Lanjut. Nah ini teman-teman, ini jalan ini apa, mobil nggak bisa lewat ya, cuman motor bisa lewat. Terus ini model jalannya ini dicor, sesudah dicor dibikin seperti motif batu gini. Ini hasilnya cat ya, kuning sama putih, ini hasilnya cat. Tapi ini keren banget motifnya, kreatif banget ya. Terus ini pintu rumahnya kalau mau masuk lewat sini teman-teman. Jadi rumah ini udah dari zaman dulu adanya ya, belum dibongkar. Nah ini pintu ke rumah warganya seperti ini. Temboknya dicat seperti ini, mungkin dicat sama pemerintah kalau ini ya, nggak dicatin warga. Keren banget sih, baru pertama kali ini saya lihat apa di Korea ada gang seperti ini, terus jalannya dibikin motif seperti ini teman-teman. Nah kalau ini jalan masuk ke rumah warga itu seperti itu. Saya tuh heran bagaimana dulu bangunnya ya, kalau apa mobil aja nggak bisa masuk, maksud saya bawa material bangunannya itu loh. Nah ini masuk rumah warga seperti itu. Padahal kalau nggak ada apa akses masuknya, bawa materialnya kan susah. Tapi bisa jadi bangunan seperti ini, bisa jadi kampung. Keren juga ya. Nah ini lumayan panjang loh ini. Kalau membawa semen satu terus dipanggul itu ya, lumayan anu sih, lumayan pegel juga. Nah seperti ini konco-konco. Heran bagaimana bikinnya ya. Keren juga. Nah kalau situ rumah warga, rumah warganya seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut jalan ke sana. Ini di apa? Di saluran pembuangan airnya, di apa? Paritnya, di irigasinya ditutup seperti ini, teman-teman. Mungkin karena bau ya. Jadi tutup seperti itu. Di atas ada CCTV. Jadi di sini nggak bisa macam-macam, teman-teman. Kalau macam-macam nanti bisa ketangkep. Ini kalau jalan malam-malam makanya sepertinya ngeri juga ya. Keren juga. Seperti ini teman-teman. Wah kreatifnya ya, kelihatan bagus temboknya dicat-cat seperti ini, dicat putih. Ini bagus lagi sepertinya kalau dibikin lukisan, kayaknya bagus banget. Nanti pintu masuk rumahnya seperti ini. Rumahnya itu masih satu lantai, jadi mepet-mepet jalan seperti ini ya. Tapi ya keren juga. Keren-keren. Oke konco-konco, videonya sampai di sini aja dulu. Terima kasih banyak yang sudah selalu mengikuti video saya, matur nuwun. Sampai jumpa lagi video selanjutnya.